الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukung dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi tentang kamus kecil Al-Quran, homonim kata secara alfabetis. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-13, yaitu huruf Sad. Beberapa kosakata dalam huruf Sad ini, yaitu yang pertama ada kata shodiqin. Kata shodiqin dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama, para nabi, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka, yakni hari yang bermanfaat bagi para nabi pembawa kebenaran. Yang kedua, kata shodiqin artinya kaum muhajirin, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, juga bagi orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar, yakni para muhajirin. Yang ketiga, kata shodiqin artinya orang yang ikut hijrah atau muhajirin dan berperang atau mujahidin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat At-Taubah surah yang ke-9 ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kemudian lihat pula Quran surat Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dalam 2 ayat di atas maksudnya ialah para muhajirin dan mujahidin. Kemudian yang keempat, kata shodiqin artinya orang-orang yang beriman,
sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar karena kebenarannya dan menyiksa orang munafik, yakni kepada orang-orang yang beriman itu karena kebenarannya. Kami ulangi sekali lagi bahwasanya kata shodiqin dalam Al-Quran mempunyai 4 makna. Yang pertama, shodiqin yaitu para nabi. Yang kedua, shodiqin adalah kaum muhajirin. Yang ketiga, shodiqin adalah orang yang ikut hijrah atau kaum muhajirin dan berperang atau mujahidin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, shodiqin adalah orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya ada kata shodiqah. Kata shodiqah dalam Al-Quran mempunyai 4 makna. Yang pertama, kematian manusia akibat azab ilahi kemudian dihidupkan lagi di dunia, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya, yakni kematian akibat azab setelah orang-orang meminta Nabi Musa alaihissalam supaya memperlihatkan Allah Subhanahu wa taala secara nyata dan terang, lalu Allah mematikan mereka dengan sambaran halilintar kemudian menghidupkan mereka lagi di dunia sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Yang kedua, kata shodiqah artinya azab pedih yang menyebabkan kematian untuk selamanya hingga hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Fussilat surah yang ke-41 ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan Samud, yakni aku telah mengingatkanmu dengan azab yang menyebabkan kematian untuk selamanya di dunia seperti yang dialami oleh kaum Samud, kaum 'Ad. Juga perhatikan Quran Surat Adz-Dzariyat surah yang ke-51 ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada kisah kaum Samud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu, maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya, yaitu kematian yang tidak akan bisa hidup lagi di dunia ini. Yang ketiga, kematian makhluk di langit dan bumi ketika sangkakala ditiupkan pertama kali, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surat Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Maksudnya kematian penghuni langit dan bumi pada tiupan sangkakala pertama kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata shodiqah artinya api yang menyambar dari awan. Makna ini terdapat pada Quran Surat Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, yakni Allah Subhanahu wa taala mengirim api yang menyambar dari awan.
Sebagai rangkuman bahwasanya Sa'iqah dalam Al-Quran mempunyai 4 makna. Yang pertama, Sa'iqah artinya kematian manusia akibat azab ilahi, kemudian dihidupkan lagi di dunia. Kemudian yang kedua, kata Sa'iqah artinya azab pedih yang menyebabkan kematian untuk selamanya hingga hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang telah disebutkan di depan. Kemudian yang ketiga, kata Sa'iqah berarti kematian makhluk di langit dan bumi ketika sangkakala ditiupkan pertama kali. Kemudian yang keempat, Sa'iqah artinya api yang menyambar dari awan. Berikutnya ada kata sudud. Sudud mempunyai 3 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya menghalangi, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Hajj Surah yang ke-22 ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, yakni menghalangi manusia dari agama Islam. Kemudian Quran Surat Muhammad Surah yang ke-47 ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Kemudian lihat pula Quran Surat Al-Fath Surah yang ke-48 ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari Masjidil Haram, yakni menghalangi kamu masuk ke Masjidil Haram. Yang kedua, kata sudut artinya berpaling, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa Surah yang ke-4 ayat 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, niscaya kamu lihat orang-orang munafik berpaling darimu sekuat-kuatnya, yakni berpaling darimu dan berpihak pada selainmu. Lihat juga Quran Surat An-Nisa Surah yang ke-4 ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka di antara mereka orang-orang yang dengki itu ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang berpaling darinya. Kemudian lihat Quran Surat Al-Munafikun Surah yang ke-63 ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedangkan mereka menyombongkan diri. Kemudian yang ketiga, kata sudut artinya tertawa mengejek, sebagaimana terlihat dalam Quran Surat As-Sakhruq Surah yang ke-43 ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tatkala putra Maryam atau Isa alaihissalam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu atau kaum Quraisy tertawa-tawa karenanya, yaitu tertawa dengan tujuan mengejek atau memperolok. Kami ulangi sekali lagi bahwasanya kata sudut mempunyai 3 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, sudut artinya menghalangi. Yang kedua, sudut artinya berpaling. Dan yang ketiga, sudut artinya tertawa mengejek. Kemudian ada lagi kata sirat. Kata sirat memiliki 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya jalan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf Surah yang ke-7 ayat 86, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti. Kemudian ayat 23 Surah As-Saffat Surah yang ke-37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Yang kedua, kata sirat artinya agama, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-An'am Surah yang ke-6 ayat 162, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Kemudian Quran Surat Al-An'am Surah yang ke-6 ayat 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, yakni agamaku yang lurus. Kemudian lihat pula Quran surat Al-Fatihah surah yang pertama ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni agama yang lurus. Jadi kata sirat dalam Al-Quran memiliki dua makna. Yang pertama artinya jalan, yang kedua artinya agama. Kemudian ada kata sarf. Kata sarf dalam Al-Quran memiliki lima makna. Yang pertama artinya menahan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Yusuf surah yang ke-12 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian, yakni agar kami menahannya dari kemungkaran dan kekejian. Lihat pula Quran surat Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, yakni tahanlah azab jahanam dari kami. Kemudian yang kedua, kata sarf artinya menjelaskan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Kemudian lihat Quran surat Al-Isra surah yang ke-17 ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan. Kemudian yang ketiga, kata sarf bermakna membagikan secara bergilir, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya, yakni kami telah membagikan hujan secara bergilir kepada makhluk di bumi dari satu wilayah ke wilayah lain supaya mereka berpikir. Yang keempat artinya mengirim seseorang kepada orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu, yakni mengirim serombongan jin ke hadapanmu. Kemudian yang kelima, kata sarf artinya berpaling, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah, bagaimanakah mereka dapat dipalingkan, yakni bagaimanakah mereka dapat dipaling dari keimanan. Sekali lagi, bahwasanya kata sarf memiliki lima makna dalam Al-Quran. Yang pertama, sarf artinya menahan. Yang kedua, sarf artinya menjelaskan. Yang ketiga, sarf artinya membagikan secara bergilir. Yang keempat, sarf artinya mengirim seseorang kepada orang lain. Kemudian yang kelima, sarf artinya berpaling. Berikutnya ada kata sarf. Sarf mempunyai dua makna. Yang pertama artinya semua. Makna ini diungkapkan dalam Quran surat Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu semuanya. Kemudian perhatikan Quran surat Thaha surah yang ke-20 ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka himpunkanlah segala daya atau sihir kamu sekalian, kemudian datanglah semuanya. Kemudian yang kedua, yaitu berbaris. Kata sof artinya berbaris, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat As-Saffat
surah yang ke-37 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, yakni barisan para malaikat dalam salat. Kemudian perhatikan juga Quran surat As-Saff ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, yakni barisan orang-orang yang beriman dalam perang. Kemudian perhatikan Quran surat Fajar, Quran surat ke-89 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris-baris, yakni barisan para malaikat pada hari kiamat. Jadi kata saf dalam Al-Quran memiliki dua makna. Yang pertama, saf artinya semua. Kemudian yang kedua, saf artinya berbaris. Kemudian kata solah di dalam Al-Quran memiliki tujuh makna. Yang pertama, solat, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, yakni menunaikan salat 5 waktu. Kemudian lihat juga Quran surat Hud surah yang ke-11 ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam, yakni salat 5 waktu. Lihat juga Quran surat Al-Isra surah yang ke-17 ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, yakni salat 5 waktu. Kemudian doa, salat bermakna doa, sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Yang ketiga, kata salat artinya mengungkapkan salam sejahtera, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi, yakni menyampaikan salam sejahtera atau tahiyat. Kemudian yang keempat, kata salat artinya rahmat dan ampunan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, yakni rahmat dan ampunan. Lihat juga Quran surat At-Taubah surah yang ke-9 ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh istighfar Rasul, yakni untuk dimohonkan ampunan oleh Rasul. Kemudian yang kelima, kata salat artinya agama, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Hud surah yang ke-11 ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, hai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, yaitu apakah agamamu menyuruh kamu. Kemudian yang keenam, kata salat artinya rumah ibadah kaum Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yakni sinagog atau kuil umat Yahudi. Kemudian yang ketujuh, kata salat artinya bacaan Al-Quran dalam salat,
sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surat Al-Isra surah yang ke-17 ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, yakni dalam bacaan Al-Qur'an ketika salat. Jadi, kata salat dalam Al-Qur'an memiliki 7 makna. Yang pertama, salat artinya salat itu sendiri. Yang kedua, salat artinya doa. Yang ketiga, salat artinya mengungkapkan salam sejahtera. Yang keempat, salat artinya rahmat dan ampunan. Yang kelima, salat artinya agama. Dan yang keenam, salat artinya rumah ibadah kaum Yahudi. Serta yang ketujuh, salat artinya bacaan Al-Quran dalam salat. Kosakata berikutnya ada kata solah. Kata solah dalam Al-Quran mempunyai 6 arti. Yang pertama artinya keimanan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Ra'du surah yang ke-13 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, yakni bersama dengan orang-orang yang beriman dari bapak-bapaknya. Kemudian Quran surat An-Nur surah yang ke-24 ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki, yakni orang-orang yang beriman dari para hamba sahayamu yang lelaki. Kemudian perhatikan juga Quran surat An-Naml, Quran surat An-Naml surah yang ke-27 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh, yakni kaum yang beriman. Lihat pula Quran surah Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, yakni orang-orang yang beriman di antara bapak-bapak mereka. Kemudian yang kedua, kata solah artinya kemuliaan kedudukan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh, yaitu mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga Quran surat Yusuf surah yang ke-12 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang soleh, yakni menjadi orang yang baik dan mulia di sisi ayahmu. Perhatikan juga Quran surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh, yakni yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga Quran surat Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami muliakan kedudukan istrinya. Kemudian yang ketiga, kata solah artinya ramah atau santun, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, yakni bersikaplah ramah dan santun kepada kaumku. Kemudian perhatikan Quran surat Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insyaallah akan mendapatimu, insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik, yakni orang-orang yang ramah.
Yang keempat, kata solah artinya anak keturunan yang berfisik sempurna, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 189. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur." Yakni, jika engkau memberi kami anak yang sempurna dari segi fisiknya sebagai manusia, maka tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian perhatikan Quran Surat Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 190. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, yakni anak yang berfisik sempurna." Kemudian yang kelima, kata solah artinya perbuatan baik, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Hud, surah yang ke-11 ayat 88. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, yakni melakukan kebajikan selagi aku masih mampu." Kemudian yang keenam, kata solah artinya ketaatan, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah, surah yang ke-2 ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Kemudian dijelaskan, yaitu sesungguhnya kami orang-orang yang taat kepada Allah, dan kami orang-orang yang taat kepada Allah di muka bumi. Kemudian perhatikan juga Quran Surat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekadar kesanggupannya, yakni taat kepada perintah Allah." Kemudian perhatikan Quran Surat Hud, surah yang ke-11 ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah memperbaikinya, yakni sesudah berbuat taat di muka bumi." Maka demikian banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi kata solah dalam Al-Quran memiliki 6 arti. Yang pertama, solah artinya keimanan. Yang kedua, solah artinya kemuliaan kedudukan. Yang ketiga, solah artinya ramah atau santun. Yang keempat, solah artinya anak keturunan yang sempurna fisiknya. Yang kelima, solah artinya perbuatan baik. Yang keenam, solah artinya ketaatan. Kosakata selanjutnya ada kata soiha. Kata soiha dalam Al-Quran memiliki 3 arti. Yang pertama, suara mengguntur dari Jibril di dunia sebagai azab, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Hud, surah yang ke-11 ayat 94. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya." Kemudian lihat Quran Surat Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 73. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit." Kemudian Quran Surat 23, surah Al-Mu'minun ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak," yakni suara malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang kedua, kata soihah artinya tiupan pertama sangkakala Israfil, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Yasin, surah yang ke-36 ayat 49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, yaitu
satu tiupan pertama sangkakala malaikat Israfil alaihissalam. Yang ketiga, kata soiha artinya tiupan kedua sangkakala Israfil, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak adalah teriakan itu selain teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Kemudian lihat pula Quran surat Qaf, surah yang ke-50 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar dari kubur. Teriakan tersebut ialah sebagai tiupan kedua sangkakala malaikat Israfil alaihissalam. Jadi kata soiha memiliki tiga makna dalam Al-Quran, yaitu soiha artinya suara mengguntur dari Jibril di dunia sebagai azab. Yang kedua, soiha artinya tiupan pertama sangkakala malaikat Israfil. Kemudian yang ketiga, soiha artinya tiupan kedua sangkakala malaikat Israfil. Demikian para sobat Al-Haqqu semua, penyampaian materi kamus kecil Al-Quran, homonim kata secara alfabetis, yang telah sampai ke bagian yang ke-13, yaitu huruf Sad. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.